Ni berapa? RM97 untuk saiz 28mm. Okay guys, ini adalah dua biji motor yang sebelum ni pernah masuk kat channel aku. Ni adalah spek spek pergi pasar, dan ni adalah spek 62. Kemas. Ni diorang berdua ni adik-beradik. Cuma hari ni nak buat ni, nak tukar carburetor. Sebab sebelum ni dia pakai carburetor aku yang saiz saiz 30. Sekarang ni nak tukar masuk carburetor 28mm. Sejak kuarantin ni, motor ni dicuci lah, terjaga. Kalau tak kotor. Hancur. Okay guys, ni dia. Okay, ni adalah carburetor CMS PWK CMS Powerjet. Ni saiz 28mm. Yang ni nampak 155, tapi sebenarnya tu bukan harga sebenar dia. Sebab yang ni kawan aku dia beli dekat Shopee. Dan carburetor ni akan pasang. So kali kita tukar dengan dia punya kabel. Kabel turtle. Adalah motor V1 yang spek 62 tu, head porting, spek budget Shopee. Barang-barang ni semua kat Shopee. Dan kau tengok ni, kedai tutup bos tu. Shopee je lah. Tu nak tukar apa ni bol? Carburetor. Carburetor. Dan kalau nak ingatkan, dia dah beli juga carburetor dengan bersertakan dengan kabel. Ada O-ring ke? Ni kabel turtle dia. Ni carburetor CMS. Macam cakap tadi lah. So ni minyak hitam apa bol? Minyak hitam dia nak tukar minyak hitam lori punya. So motor ni dah lama pakai minyak hitam tu. Alhamdulillah lah, selamat lagi motor ni. Tetap di hadapan. Dan ni apa dia bol? Gasket. Gasket engine. Ni gasket engine lah. So ini gasket. Gasket ni pakai sekali je ni. Tapi tak apalah, abang kata dia gasket je kot. So total habis ni berapa bol semua ni? 110. So carburetor ni berapa? RM97 untuk saiz 28mm. So murah sangat dah tu. Okey sangat. So kita akan buat buka dia punya motor. Ni 27.5. Pasang yang baru ni. Dan jaga-jaga. So dia akan buka sekali dengan turtle. So ni buka ni pun. Buka. Nak tukar turtle sekali ya. Okay guys, kita buka unboxing adalah carburetor CMS saiz 28. Member aku beli dekat Shopee. Sekarang ni buka dia, nak buka dia. Tada. Okay, 28, nice. Slide dia pun slide dia cun. Spring pun keras lagi ni. So carburetor macam ni, barang dalam ni pakai barang rumah dengan harga berapa? RM97. Okay, nice. Tengok perbezaan nice. Dia ni adalah 30mm. Dia besar sikit lah, lebih kurang lah. Yang baru apa? 28? 28.
pakai kabel Legenda 110. Masuk belakang dia ni, ikut belakang sini, ke sini, pergi ke sini. So carburetor ni 28 tadi kita try pasang dan kita buka angin 1.5. Now kita start hidup. Bagi minyak ni. Okay guys. Yang buka-buka layang lah. Dia try meter tadi berapa? 1.5. Jalan pendek ke? Tapi jalan pendek lah. Disebabkan apa meter naik cepat. Jawab guys. Sprocket 37. Patutnya sprocket dia yang sesuai. Sama ada dalam 35 atau 34. 34 tu highway lah. Haa. Kira sedap lah. Wah, budak noob spray. Budak noob tau ni. Ni bukan PUBG je noob tau. Ayo bye. Ingat PUBG je dia noob. Rupanya spray pun aduh awe. Oh lele pak. Okay guys, so ni motor ni alhamdulillah dah okay carburetor dia. Cuma bak kata owner, eh minyak lebih tu. Standard lah. So sprocket dia pun nak kena turun lagi. Daripada 37 ni mungkin 34. Ha. Jalah. Kereta sudah ngam, kita tukar casing cantik sikit. A few moments later. Kalau tak ada panas, dia lempak-lempak juga.
Hujan guys, hujan. Woi. Dia boleh ke? Cuma lah kalau kena timing ni petang sekali tu. Dia okey ni. Enjin sejuk ni kau start terus. Senyap. Carburetor baru, slide dia tak ada bising pun. Senyap pun. Head pun senyap. Satu lagi. Harap. Head pun senyap. Ini adalah kalau nampak tepi jalan ni kena tipu guys. Exhaust nampak standard tapi tabung dah buat. Ha, macam mana nak tahu tabung dah buat? Ni guys. Daripada sini mini full je. Ni mini full. Ni spek tipu orang kata. Extractor dia. Oh, 421.